Wih, ada seruan. HMI mengajak demo untuk kepung istana dan DPR. Karena di 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dianggap gagal. Lah, tapi ini kok PP HMI bantah seruan demo untuk kepung istana. Lah, ini mana yang benar? Setelah aksi Jokowi Endgame gagal total, sekarang juga ada seruan HMI untuk kepung istana dan juga DPR. Dan ternyata usut punya usut, ternyata di tubuh HMI terdapat dualisme kepemimpinan. Ya, yang pertama adalah PB HMI pimpinan dari Abdul Muiz Amiruddin, dan yang satunya lagi dipimpin oleh Raihan Aryatama, di mana Raihan Aryatama adalah yang terpilih dalam Kongres yang ke-31 yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 17 sampai dengan 25 Maret yang lalu. Kalau PB HMI yang dipimpin oleh Raihan Aryatama, menurutnya PB HMI yang dipimpinnya adalah mendukung penuh pemerintahan dan menginstruksikan seluruh kader HMI di seluruh Indonesia bekerja bersama pemerintah untuk penanggulangan pandemi ini. Ya, seharusnya HMI seperti itulah, selalu mendukung kebijakan pemerintah, apalagi di tengah pandemi ini. Ya, semoga saja besok pada waktu demo berjalan dengan tertib dan mentaati prokes. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. PB HMI bantah seruan kepung istana, ternyata mirip seperti Jokowi Endgame. Pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PB HMI pimpinan Abdul Muiz Amiruddin menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi Batko HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Seruan ini termaktub dalam surat instruksi nomor 144/A/SEK/12/1443 tertanggal 2 Agustus 2021. Menurut mereka, Presiden dan Wapres Jokowi Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis pandemi ini gagal memenuhi hak masyarakat. Kami pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta kabinetnya dianggap gagal. Kesimpulan dalam surat instruksi tersebut, PB HMI pimpinan PJ Abdul Muiz Amiruddin lantas meminta agar kader HMI di daerah melakukan aksi pada 6 sampai 13 Agustus. Titik aksi yang direkomendasikan mulai dari Istana Negara hingga Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Aksi puncak pada tanggal 16 Agustus 2021 yang dilakukan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD sebagaimana dikutip dari surat tersebut pada Rabu 4 Agustus. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda PB HMI, pimpinan Abdul Muiz Amiruddin, Risilman Bimantika, membenarkan surat instruksi tersebut. Menurut Hilman, pihaknya mengakomodasi keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Pihaknya lantas merespon hal ini dengan menggelar aksi unjuk rasa. Kita respon dalam bentuk aksi nyata, aksi unjuk rasa, kata Hilman saat dihubungi cnnindonesia.com pada Rabu 4 Agustus. Hilman mengatakan, PB HMI membebaskan kepada kader di daerah-daerah untuk memilih waktu pelaksanaan aksi dari tanggal 6 Agustus hingga 13 Agustus 2021. Pihaknya juga menginstruksikan agar Batko HMI menggelar aksi puncak di depan kantor DPRD wilayah masing-masing pada 16 Agustus mendatang. Sementara PB HMI akan menggelar aksi di gedung MPR DPR RI. Sebagai pemantik, PB HMI juga berencana akan menggelar aksi di Istana Merdeka pada Jumat 6 Agustus 2021. Sudah muncul satu titik aksi, yaitu Istana Negara, Jabodetabek, Banten, dan ikut kita tanggal 6 atau bagaimana ini, masih kita tunggu sampai malam ini, jelas Hilman.
Menurut Tilman, sejauh ini sudah terdapat sejumlah badan koordinasi Batku HMI di daerah yang mengonfirmasi akan melakukan aksi tanggal 6 Agustus. Batku tersebut antara lain Sumatera Utara, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Pihaknya mengetahui bahwa aksi tersebut tidak akan diizinkan polisi karena masih dalam pelaksanaan PPKM level 4, sehingga izin tidak mungkin diberikan. Meski demikian, pihaknya telah mengirimkan pemberitahuan. Namun dalam undang-undang dijelaskan, itu bukan izin, cukup pemberitahuan saja. Diketahui, dihubungi terpisah, PB HMI pimpinan Raihan Aryatama membantah menginstruksikan Ketua Umum Badan Koordinasi HMI se-Indonesia menggelar aksi menjelang 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin. Raihan Aryatama dan kepengurusan adalah kubu yang terpilih dalam Kongres HMI ke-31 yang telah dilaksanakan di Kota Surabaya, Jawa Timur pada 17 sampai dengan 25 Maret 2021. Kongres ini turut menciptakan dualisme kepemimpinan yang memunculkan HMI kubu Abdul Muiz Amiruddin. Terkait ada teman-teman yang mengeluarkan instruksi PB HMI sesuai dengan yang beredar itu, makanya kita bantah, karena kan itu tidak ada kita bahas di internal kita. Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat PB HMI, pimpinan Raihan Aryatama, Imam Erna Sution kepada CNNIndonesia.com pada Rabu 4 Agustus 2021. Menurut Imam, alih-alih melakukan demonstrasi, pihaknya mendorong seluruh kader HMI mendukung pemerintah yang telah bekerja keras mengatasi pandemi ini. Sementara tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan Ali Mukhtar Ngabalin mempertanyakan alasan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam PB HMI, pimpinan Abdul Muiz Amiruddin menyuruhkan demo di Istana Kepresidenan. Ngabalin mengaku tak mengerti maksud HMI soal kegagalan pemerintah Presiden Joko Widodo. Ia meminta penjelasan secara ilmiah dari HMI sebagai masyarakat yang intelektual. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mukhtar Ngabalin mempertanyakan alasan pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, pimpinan Abdul Muiz Amiruddin menyerukan demo ke Istana Kepresidenan. Ngabalin mengaku tak mengerti maksud HMI soal kegagalan pemerintah Presiden Joko Widodo. Ia meminta penjelasan secara ilmiah dari HMI. Ahli hukum tata negara Rifli Harun menilai seruan Himpunan Mahasiswa Islam untuk berdemo mengepung istana dan DPR pada 6 Agustus 2021 mendatang cukup menarik. Menurut Rifli Harun, kabar HMI yang akan berdemo di istana dan DPR RI Jakarta itu pantas diapresiasi karena hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya di muka umum. Berita ini HMI serukan demo, ngeri-ngeri sedap ya, ungkapnya dalam channel YouTube Rifli Harun pada 4 Agustus 2021. Namun yang perlu digarisbawahi, kata Rifli Harun, demo HMI ini terancam dibubarkan karena pihak kepolisian tidak akan mengizinkan aksi unjuk rasa di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Bahwa demo ini tidak diizinkan kepolisian. Sebenarnya, demo tidak perlu izin, karena ini adalah bagian dari hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan, ungkapnya. Lebih lanjut, Rifli Harun menyebut, seharusnya kewajiban penegak hukum adalah mengawal agar demonstrasi itu tidak berkembang menjadi anarkis. Dan juga ya menjaga agar demo itu berlangsung secara tertib. Dalam konteks katakanlah, protokol kesehatan harus berlangsung dengan mengindahkan prokes, ungkap Rifli Harun. Seperti diketahui, beredar kabar pengurus besar Himpunan Mahasiswa Indonesia, PB HMI, pimpinan Abdul Muiz Amiruddin, menginstruksikan kepada Ketua Umum Badan Koordinasi Batku HMI se-Indonesia agar menggelar aksi unjuk rasa menjelang 2 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Mereka menilai Presiden dan Wapres Jokowi Ma'ruf Amin yang dihadapkan pada krisis pandemi ini gagal memenuhi hak masyarakat. HMI juga menyadari bahwa aksi tersebut tidak akan diizinkan oleh pihak kepolisian karena masih dalam penerapan PPKM level 4. Meski demikian, kabarnya mereka bersikukuh dan tetap melaksanakan aksi karena sudah mengirimkan pemberitahuan sebagaimana amanat undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia.